rasanya harus rasa orang Indonesia. Itu target saya. Kalau soal hasil pasti tidak akan menghormati proses ya. Pastinya kalau misalkan bisa maksimal hasilnya. Dimas Eki tried in the previous corner. How unfortunate for the time rider. Has he given up already so soon? Well done. Tindakan amputasi itu awal 2016. Dan di awal 2017 saya sudah menjadi atlet para cycling. Setelah operasi 2 bulan, saya sudah belajar sepeda walaupun masih tongkat 2. Kata orang-orang terdekat saya, oh, kamu bandel apa segala macam. Cuma ya memang sayanya nggak betah diem ya. Fadli adalah inspirasi untuk semua teman-teman. Dari dulu dia di motor, pernah ya jatuh, kemudian untuk move sendiri sudah sering kita dengar beliau Fadli cerita, menginspirasi kita juga, ke teman-teman juga. Inilah jadi ikon, jadi di cycling ini adalah yang jadi panutan untuk teman-teman semua perjuangan di Fadli ini. Maka nanti ada bulan memberi tahu minat kita, nanti dari sana akan dibimbing di tingkat daerah.